Iya, Raja. Sedengar-dengar nih, di kerajaan Cadar Empire sebentar lagi ada yang mau Dawet. Dawet sih. Sawet. Dawet mah celana dalam. Ya betul, Raja. Ini warga kita ini ada akan terjadi duet maut. Wow, mat dong. Bukan, duet yang begitu fenomenal. Wow. Antara selfie dan nyun-nyun. Oke, sekarang begini. Apa itu? Saya akan membantu kalian berdua bagaimana aura kalian itu keluar. Hah? Saya akan panggilkan, sudah saya telepon, dia itu adalah ahli Feng Shui. Langsung aja kita panggil Empu Ngalor Ngidul. Bawa palang merah. Bu, ini siapa yang mau totok aura? Ini berdua-berdua. Saya. Kamu sih. Aura kasih. Ya ya. Aduh, kasihan lah jalannya deh. Perlu dibantu, Empu? Tidak perlu. Nggak balik lagi. Mbah? Mantra ya, Mbah? Lagi mantra ya, Mbah? Nyalis sedotan. Aus. Mantra ya, Mbah? Aus. Min, oh wow, wow. 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 Wes. Sini Raja, sini. Sini Raja. Aura sudah keluar. Tenang. Mangga tenang, tenang. Ini aura apa nih yang udah keluar? Ini berapa? Satu. Ah, pintar. Ini? Satu. Ah, berarti pintar semua. Cuma ngekes gitu doang. Tadi kalian tidak suka kan penampilan ini? Betul sekali. Setelah Oe kasih aura-aura yang di aur-aur tadi, bagaimana? Lihat. Begitu keluar. Wish. Pancaran auranya. Belum kelihatan? Belum terlalu kelihatan. Tunggu sebentar lagi, mereka berdua akan bersinar. Tunggu. Tenang, tenang. Kamu diam, diam. Kelihatan. Keren banget, Bu. Langsung bersinar. Iya, bersinar. Aduh, coba sekali lagi. Kamu yang ikhlas, no? Baru itu. Betul. Bersinar sih, bersinar. Ada tapi... pas di center gitu, star 6. Jangan dibilang center dong. Oh iya, itu auranya yang keluar. Ya. Aura. Luar biasa, Mpu ini. Mpu dari Tiongkok. Mananya? Tadi gak perlu bilang, lu Frexha Center. Ini cara matiinnya gimana? Udah jangan diurusin lah. Tiongkoknya dari mananya? Oh, Wanjing, Shanghai, Hong Kong? Shanghai. Shanghai.
Hah? Itu sangai kacang atom itu, Pak. Lihat ini. Kasihkan. Sudah berapa lama tidak ketemu suami? Saya suka pisang. Ya, ini pisang ini bagus untuk suara. Oh iya, ya. Gitu. Jadi silakan dimakan sedikit-sedikit saja. Ya, masa tadi aku ke dia sih? Oh iya, kamu aja. Tapi tidak boleh makan sendiri. Ya. Harus... Abis aku makan langsung aku belah. Oh jangan, ya nanti ada yang belah. Kamu? Makan nih. Eh, selfie, ya, ikuti selfie. Coba suaranya keluarkan. Makan dulu. Oh, ngomong saja sudah tidak. Wih. Jadi memang, ya. Pisang ini bisa membuat orang suara jadi bagus. Oke. Jadi supaya... Maaf, eh tidak lupa. Coba dimakan. Luar biasa. Luar biasa. Benar-benar. Oke. Sekarang Oe kasih jimat, ya, supaya menarik orang mau pakai situ bernyanyi, ya. Wah, ini jimat. Ini jimat, ya. Jimat ini harus dipakai. Kalau kamu sudah bagus, kamu tidak perlu pakai jimat. Okay. Ya. Yang perlu aku kan? Iya. Ini biasanya jimatnya, ini dari kayu. Jadi kalau situ jalan, tang tong, tang tong, tang tong, tang tong. Kenapa? Karena ini tidak kayu, jadi tidak nyaman. Oh, oke. Okay. Ya. Gak bisa. Bisa, bisa. Sabar, sabar. Udah, gitu saja, udah. Nah, gini saja, tidak apa. Jimatnya simpan. Nah. Selir Nunung sama Silvi dia akan berduet. Kayaknya aku cocok jadi manajer. Aku udah capek di kerajaan Canda Empire ini. Capek sama rajanya. Anak kecil jadi raja. Kalau aku nanti jadi manajer, aku atur jadwalnya semua. Aku akan mendapatkan fee 20%. Aku akan bikin manajemen sekaligus manajer. Dan nanti kalau aku sudah banyak duit, aku akan keluar dari kerajaan ini. Mumpung gak ada ratu. Enak aja lo jadi manajer. Yang pantas jadi manajer itu gue. Lo itu. Gue juga pengen jadi manajer. Pengen bisa keluar ngomong. Kota, keliling. Yang pantas tuh gua. Gue yang pantas. Gua? Gue. Gua masih muda, lu udah tua. Masa bodoh? Enak aja mau-maunya. Ya ikut-ikutan. Gua jadi manajer, ikut jadi manajer. Kemarin gua ke toilet, ikut jadi kotoran. Lu jangan macem-macem mulut lu ya. Apa macem-macem? Gua satu macem. Gua yang jadi pantas jadi manajer. Gua. Gue. Gua. Gue. Ah, banyak ngomong lo, gua buang lo. Ayo, ikut. Lu apain tuh foto gua? Ayo.
Lagi, lagi. Udah ngantuk. Ini betul-betul duet maut yang luar biasa. Kompak, kompak. Duet maut ya? Betul. Ini duetnya? Ini maut. Saya nggak ngomong. Ibu mah panjang ngomong. Nggak ngomong tapi mancing. Belum manajer belum ya udah? Belum. Udah temen gua aja. Kalau mau udahlah. Siapa? Ada. Apa ya? Bagus nggak? Ada nggak? Bagus nggak? Bagus, bagus. Bagus dia, mana? Dia justru lagi nyari. Kemarin udah telepon gua, dia mau kesini. Ya, boleh dah. Besti. Halo. Besti. Gimana? Kurniawan ini namanya. Kurniawan, iya Kurniawan. Kurni, gimana sehat? Iya, sehat. Ini apa? Panggilannya Kur gitu. Ya. Emang begitu. Orang dia pas begitu lahir, sama mamanya, neneknya datang. Kur, 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 kur. Anjing dong saya. Ayam dong. Kur-kur itu ayam. Mana sih? Mana, mana, mana yang ini. Buat artis mana? Ini yang ini. Ini saya. Yang mana? Ini kita berdua. Ini kita berdua lagi ini cari temen manager. Aku, ya. Sekarang udah jadi manajer. Iya. Dulu dia pernah... dulu dia pernah ditangkap dua kali. Kenapa? Biasa. Pokoknya sekarang udah insaf. Iya. Sekarang jadi manajer, bantuin iya. Dia. Pokoknya dibawa. Emang bisa. Mail, oh, mail. Kok mail sih? Belah tengah. Pokoknya artis-artis. Bukan dong. Nah, itu lu mah pinsil di sini kalau nulis pakai spidol. Iya. Pinsil 3. Tenang aja pokoknya artis-artis di bawah saya ini bisa mancanegara pokoknya. Bentar. Iya. Mancanegara. Iya. Bukan mencar negara. Ya kan pisah mencar itu. Iya, tapi enggak mencar juga, mancar. Iya. Bisa keluar negeri pokoknya. Bisa keluar negeri itu ngapain? Iya, TKW. Enggak dong, dia kan nyanyi. Oh iya. Kita kan berdua nyanyi. Oh gitu. Mat, Rahmat, ini tuh duo. Kok Rahmat? Tadi Kurniawan. Dia kan namanya... Rahmat Kurniawan. Dia kalau kabur ganti nama. Dia kalau kabur ganti nama, banyak namanya. Iya. Suka Kasbon. Udah dong. Udah dong. Udah ini kan. Udah. Titiknya ada. Udah, pokoknya mah tenang. Kontrak udah ada. Iya. Titiknya udah ada. Tinggal nyanyi. Ini artisnya? Iya, kita berdua. Ini tuh duo. Nah, duo. Mintanya yang gimana? Ah, kalau duo mah enggak. Boleh saya milih dulu ya? Wah, silakan. Dia pasti nggak kepilih. Pasti nggak kepilih. Iya dong. Ambil aja, aku akan kepilih. Tenang aja, Nyung-Nyung. Kamu akan terpilih. Ayo bersaing, berdoa. Ayo, berdoa. Saya lihat dulu ya. Ini namanya siapa? Dia doanya gitu. Saya selfie. Selfie, coba jalan. Jalan. Ya, jalan, coba lihat. Pengen lihat dulu. Ayo jalan. Ini selfie, ini selfie. Temannya selo. Wah. Pasti dia nih, Mas. Ya, oke, terima kasih. Coba gelundung. Coba jalan. Jalan, jalan, jalan. Pak, ini orang bukan Karung Goni. Coba jalan. Lu ngapain ikut-ikutan? Sebentar, kita kan bersaing. Soalnya dia lagi butuh talent. Oke, oke. Langsung aja ya, saya pilih ya. Ah, pasti gak kepilih, Mami Reto. Kalau ini, kalau yang selfie ini udah terbiasa ya. Saya emang gak kepilih pulang macul. Tantar dulu, belum dipilih juga. Jangan, susah nyuruh. Ya. Kamu harus yakin, Nunu, jangan putus kolor. Putus asa. Jangan ih, ngapain putus kolor, gue gak pernah pakai kolor. Semangat. Ya pokoknya kalau selfie itu udah biasa ya, penyanyi cewek cantik udah biasa, itu udah biasa. Bapak yang udah banyak. Ini justru yang saya pilih Ibu Nunu. Mami instansin, Mami instansin. Iya dong, Pak Amrul, saya harus. Pak Amrul. Gaya, gaya. Sombong. Nggak balik lagi, kan sombong. Lehernya. Oh, kejepit tadinya. Taruh kejepit. Oh, ini saya, Bu.
Iya. Iya. Soalnya saya cari yang luar biasa, lain daripada yang lain. Tenang, kamu gak usah khawatir. Ini fasilitas untuk kamu. Fasilitas. Dan untuk kontraknya saya udah. Ah, jangan-jangan ini isinya. Isinya dulu nih. Isinya dulu. Isinya dulu apa nih? Kontrak dulu. Kontrak dulu. Silakan bacakan kontraknya. Selamat berdampu di kontrak untuk nyanyi 10 titik. Ya. 10 titik. Lebay begini banjar. Biasa dong, biasa. 10 titik. Oh hebat, balik 10 titik. 10%, ingat 10%. 10 ya. Titik. Ya. 10 titik kali 2 juta, 20. Ini masih ada lanjutannya, Cerihis. Cerihis. Indra Bekti. 10 titik lampu merah. Iya dong. Ngamen. Apa? Wah, hancur beneran. Ayo lu. Ayo lu. Ayo. Awas, awas lu, awas, awas. Hancur. Pak Nono, ini jangan dipakai lagi nih. Bisa bekerja. Awas lu. Dan ini. Sini apa ini maksudnya? Seandainya kita menikah, kamu mau dibawa kemana? Aku pengen dibawa di Kutub Utara. Kutub? Lo mau bercanda mau beruang madu? Hari. Salah dong. Maaf ya, maaf. Ma, aku tadi naik bis. Naik bis, dead lag. Kena angin, dead lag angin. Maaf ya. Ini yang bisa menarik penonton-penonton supaya mereka ngasih job. Dari kolong hijau itu. Tolong tukang lampu ini jangan main-main. Dari tali apa? Ini dari tali kolong hijau. No. Buto hijau. Buto hijau. Ya. Yuk ngumpul-ngumpul lagi, kita reunian di Kerajaan Canda. Jangan lupa saksikan cuma di Canda Empire. Hanya di RTV, makin cakep.